Kita buka puasa tapi aku nggak puasa. Kita mau ngabuburit. Ini buka puasa jam 7, sama aja berarti kayak di Jakarta jam 6 ya. Iya, jadi Jakarta kan jam 6. Sama we gitu kan. Tapi aku mau si Lavatar kayaknya rada kurang tidur. Jadi aku mau beli bukaan dulu buat si Lala, terus nanti aku baru makan. Kayak ada orang di belakang. Mama, ibu boleh sih. Kita kan dari ini, apa? Farmasi. Berarti masuk dari apa yang di sebelah situ aja, kita kan ke bawah. Atau yang di depan ya? Lebih di depan mana ya? Yang di ujung depan ini gak ada ya, Pak? Di bawah situ ya? Depan yang di bawah sini. Iya, yang bawah langsung bawah itu kan? Sekarang udah nggak es krimnya udah nggak wandalan sekarang. Iya. Dia ini albumnya dia album ketimun ya. Ada value property ni apa aja tu? Beli panci, belum apa apa pun dia. Satu-satu, Mbak. Satu. Kita beli bukaan dulu buat Lala, Mas Tus, ya kan? Iya. Oh my God, ada nam-nam. Ya Allah. Nam-nam. Coba kita ke sebelah sana. Oh my God. Apa ya? Wow, caramelized. Boleh gorengan-gorengan gitu ya? Iya, boleh. Mbak, what? Mau ini aja, Mbak. Sorry, ya Allah ngantrinya. Oh iya. Enggak, tapi dikit segini sih, Mbak. Ngantri di sini. Sini. Ini antrian. Banyak. Oh my God, kan? Iya. Beli roti-roti aja dulu ya? Iya boleh deh, yuk yang cepat aja dulu. Nah, gak apa-apa. Ngantri semua guys. Iya, ngantri semua guys. Mau buka puasa ngantri. Ternyata di Singapura juga kalau mau buka puasa ngantri ya. Ini aku yang bawa. Apa ya? Ini doang. Nih, kan Lavatar cukup nih. Ini. Iya. Ya Mas. Beli 2, 3 gitu. Yang pada buka-buka. Oh, ada apa ya lagi ya sebentar ya? 2 atau 3 gitu. Potter kayak kurang tidur deh. Soalnya dia udah kemarin sekolah kurang tidur terus. Oh, itu ada macam. Eh, aku ada macam. Nggak ada, Mbak. Ada sih cuma, tapi harus nyari. Ah, ini dia nih. Indonesia doang ya yang mau buka puasa.
antri mau makan. Ternyata di negara orang Singapura kayak di sini antri juga. Atau mungkin di sini tuh banyak juga kali yang puasa ya. Kayaknya sih gitu. Iya. Allahu Akbar. Udah Mbak, ya udah. Yuk, yuk. Kita lewat mana ya? Kita udah lama nih nggak makan, kita gimana kalau kita makan es krim? Apa ya? Apa aja? Apa? Es krim, $1 es krim. Tapi aku tuh nggak akan habis sendirian. Nggak apa-apa, bagi makan nanti kita buka puasa pakai es krim, Mbak. Tapi ini bentar pasti lama, nanti keburu malah. Kalau kita bisa langsung makan mie, kenapa kita harus makan es krim? Oh, ini nih, Mbak. Dia ada itu, ada kue kopi warna-warni. Nah. Ada yang mau nggak? Mau, Mbak. Mau kan? Yang hijau hijau. Hai, mau apa? Can I have cendol agar and agar-agar to omit? Ya itu aja. Mau yang mana lagi? Ini juga enak. Cici, 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 chiffon apa lagi? Jadi aku chiffon aja. Chiffon cake. Oh, Abid brownies satu. Berapa? 4 and brownies berapa? Satu aja. And brownies 2. Yang ini mah. And one of this pandan kaya cake. Oke. No more rainbow. Oh, finish it. It's tomorrow night. Hah? Tomorrow come. Tomorrow. Finish it. Di sini tuh waktu buka puasa guys. Ini buka puasa nih guys. Ini ada cendol agar nih. Try, oke okay, try. Cendol. 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 Kalau ini agar-agar biasa. $25.70. Tapi kok nggak ada akunya ya? Kan kalau di Jakarta kan ada di itu kan kita iklannya kan.
Chicken noodle, mee pork. Oh, itinya cewek. Takut. Marah-marah. Ini kawan. Nah, udah pada buka. Sekarang pesan udah pesan juga. Sekarang lagi nungguin makanan. Aku mau susu 7 kurma dong. Hah? Susu 7 kurma aku. Ya ampun Mbak, di mana-mana di Indonesia, di Singapura, di mana kok selalu bawa barang-barang kayak susu kurma. Iya nih Mbak Gigi nyuruh aku masukin ke koper susu 7 kurma. Ternyata Mbak dia dibawa ke Singapura. Kenapa sih Mbak? Soalnya ini tuh susu 7 kurma ini bisa jadi pelengkap nutrisi. Kan sekarang lagi bulan puasa. Oh iya. Ini enak banget kalau diminum buka, diminum sahur. Enak ya? Makanya kalau aku sama Raffi itu nggak takut lemes nih kalau puasa nih kalau minum. Kalau ini susu 7 kurma. Pantesan aku nanti mau ya Mbak. Ini ya, buat ada satu lagi. Iya buat ini buat apa? Buat aku sahur nanti di sini. Ya udah ya. Asih, thank you Mbak. Gimana ya minuman itu biasanya lupa lagi. Gue pengen makan burger lagi.
siap-siap di sini. Ini itu ya, vlog ya. Si itu mau nyamperin katanya tumben banget. Mahal gitu. Ginda kok. kita kayak mau tiga. Dia buka hijab sama ketawa. Yang Merisa ketawa ya? Saya panik ya. Belum pernah ya? Iya. Gila orang sih justif apa ya? Justif orang. Justif orang. Hmm. Ini beliin buat rawatan sebenarnya. Mamanya minta dulu. Aku suka banget yang ini. Tapi kalau masih anget gini, yang lain cuma dia mau beli itu dulu buat kepala. Mie. Gimana? Makan terkenal. Nggak aja bawa nasi banyak, pasti diembat dia ada di sana.